warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Kansa. Hari ini saya akan membuat salad buah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat salad buah adalah buah apel, buah pir, buah melon, buah anggur, buah jeruk, buah kiwi, buah stroberi, jelly, mayonnaise, susu kental manis, yogurt, dan keju. Alat-alat yang digunakan adalah mangkuk, sendok, dan parutan keju. Oh iya teman-teman, pastikan tangan kalian bersih ya. Langkah-langkah membuat salad buah. Yang pertama adalah masukkan susu kental manis dan yogurt ke dalam mayones. Oh iya, kali ini mayonesnya sudah jadi ya. Langkah kedua adalah masukkan buah-buahan ke dalam mangkuk. Langkah yang ketiga adalah masukkan mayonesnya ke dalam mangkuk. Kali ini mayonesnya sudah jadi ya. Langkah yang keempat adalah beri topping keju di atas salad buah. Secukupnya ya teman-teman. Langkah yang kelima adalah hiasi salad buah sesuai dengan selera ya teman-teman. Kali ini aku menggunakan buah anggur, buah jeruk, buah kiwi, dan strawberry. Sudah jadi. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya sangat enak dan segar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.